Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini. Sebelum kita lanjut ke tutorial, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di sini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office, dan masih banyak lagi tutorial lainnya. Anda juga bisa request tutorial di sini. Selamat malam, kali ini kami mempunyai sebuah handphone Acer. Ini bisa Anda lihat Acer. Dengan tipe ini, tipenya, nah ini Z500 dengan RAM 2GB. Kita cek di sini. Nah ini RAM-nya 2GB. Di sini kami akan berbagi tutorial cara melakukan factory reset, yaitu dua cara. Cara yang pertama, jika handphone Anda masih bisa standby seperti ini, Anda bisa melakukan reset dengan cara masuk ke menu. Kita masuk ke menu, lalu Anda masuk ke setelan atau pengaturan. Selanjutnya Anda pilih pada bagian buat cadangan dan setel ulang. Di sini Anda klik pada bagian kembalikan ke setelan pabrik. Di sini, di sini Anda klik set ulang telepon, lalu Anda pilih hapus semua. Nanti handphone akan melakukan factory reset, data yang ada di handphone akan terhapus semua, jadi handphone Anda akan terasa lebih ringan. Nah, bagaimana jika handphone Anda terkunci atau Anda lupa polanya? Misalkan handphone ini dalam keadaan terkunci, terpola seperti ini, kita pasang pola terlebih dahulu. Atau lupa pin. Nah, di sini kita pasang keamanan terlebih dahulu, pola. Oke, ini pola sudah kita aktifkan. Sekarang kita hidupkan. Nah, ceritanya di sini kita lupa pola. Bagaimana cara mereset pola ini? Caranya mudah sekali. Cukup handphone Anda matikan terlebih dahulu. Kita akan melakukan factory reset cara kedua, yaitu kita masuk ke sistem langsung. Anda tekan tombol power, lalu Anda matikan. Klik OK. Nah, jika handphone sudah dalam keadaan mati seperti ini, sekarang Anda tekan tombol power, lalu tekan tombol volume plus bersamaan seperti ini. Nah, nanti akan masuk ke menu seperti ini, bisa Anda lihat. Nah, pada bagian ini Anda pilih recovery mode yang paling atas, bisa Anda lihat. Ini yang paling atas, ini tulisannya nggak terlihat di kamera. Lalu untuk enternya Anda tekan tombol volume min, Anda klik. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Kita tunggu saja. Nah, pada bagian ini Anda pilih, nah yang ini wave, ini yang paling bawah. Nah, yang ini Vivo data factory reset. Ini enggak jelas sekali. Nah, yang ini Vivo factory data reset. Lalu Anda tekan tombol volume plus untuk enternya. Nah, seperti ini. Lalu Anda geser ke bawah lagi, Anda pilih yes delete all unser data. Nah, yang ini lalu tekan tombol volume plus lagi. Nah, ini sedang melakukan factory reset, sekarang kita tinggal tunggu. Oke, ini sudah selesai, terlihat ada
data Wibo complete. Sekarang Anda pilih yang paling atas, yaitu Reboot System Now, yang paling atas ini. Sekarang Anda tekan tombol volume plus untuk merestart handphone ini karena kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal tunggu sampai handphone ini booting selesai. Oke, ini sudah selesai. Sekarang di sini Anda pilih bahasa. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik mulai saja. Selanjutnya di sini saya akan memilih atur nanti, lalu klik next di sini nih. Lalu Anda klik berikutnya. Di sini silakan Anda isikan namanya. Di sini saya akan mengosongkan saja, langsung klik next. Di sini jangan lupa yang ini Anda tandain, di sini lanjut, klik next lagi di sini, Anda klik, kita tunggu, nah di sini Anda klik lagi, di sini saya tutup saja, lalu di sini Anda pilih pada bagian latter yang di bawah ini, teks ini, nah, nggak kelihatan intinya yang paling bawah ini, lalu klik OK, klik OK lagi, nah, ini handphone sudah tidak lagi dalam keadaan terpola atau terkunci. Cara seperti ini dapat memperbaiki lupa pin, lupa pola, lupa sandi, dan lainnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari kami tentang handphone Acer dengan tipe Z500, yaitu tutorial tentang cara factory reset. Selanjutnya kita akan berbagi tutorial tentang cara melakukan flash handphone ini. Bagaimana cara mengeplash handphone ini? Silakan Anda tonton di video berikutnya. Video ini sampai sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.